Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng vlog HR Dua Roso. Hari ini saya jalan-jalan di daerah Sindian, di Danau Bitan. Tapi cuacanya mendung. Tadi pagi ada matahari muncul cerah. Sekarang jam 11-an sudah berubah lagi cuacanya mendung, teman-teman. Di sini ada bebek-bebekan, bisa dinaiki. Saya ada di atas jembatan, ini jembatan gantung. Jembatannya panjang sekali ini, kurang lebih sekitar 500 meter ada. Saya ditemani Mas Guna. Nanti saya akan turun ke bawah jalan-jalan, karena di bawah itu lebih menarik, bagus. Bitan ini sangat mudah untuk dijangkau karena dari Taipei itu cukup 2 kali naik JIN. Ini jalur warna hijau. Bisa dilihat teman-teman, ini cuacanya mendung, sedikit gerimis, tapi banyak yang pada main ke sini. Kalau cuacanya panas, lebih ramai lagi. Di jembatan sana itu banyak burung merpati, teman-teman. Nanti saya akan lihat ke sana, apakah burungnya sudah pada datang. Biasanya siang hari banyak orang-orang yang ngasih makan di sana. Banyak orang yang main ke sini. Saya akan turun ke bawah. Di bawah ini ada pemandangan yang bagus. Saya akan turun ditemani dengan teman saya. Ayo Gun, turun Gun. Sekarang saya mau turun mendekati danau. Biasanya itu banyak orang Indonesia TKI dan TKW main ke sini. Tapi saya belum melihat apakah ini cuacanya mendung atau gimana. Kalau hari Minggu pasti ramai, banyak yang main ke sini. Ada satu patung ini. Warung minuman yang berhias lampu-lampu, ada juga makanan. Saya akan turun ke bawah. Bisa dilihat dari sini, kelihatan bagus sekali. Ini belum turun, saya masih di atas dan jembatannya kelihatan itu panjang sekali, teman-teman. Tadi saya di atas sana, nah, sekarang turun, nah, mau turun lagi ke bawah. Buat teman-teman yang mau main ke sini, bisa datang langsung dan nyewa bebek-bebekan, terus ke tengah bermain. Di bawah lebih rame. Saya akan mendekat ke bebek. Ini danau Bitan. Nah, di sebelah sana sepertinya ada orang Indonesia. Gelap, langitnya sangat gelap, mau turun hujan. Oke.
dari bawah bisa melihat pemandangan bagus yang ada di atas. Ini ada orang Indonesia. Ada balon di tengah-tengah danau. Nggak tahu itu berbentuk apa. Berbentuk bolu itu sepertinya. Gede. Kenapa ini di dekat ini itu lebih besar? Gue ulang tahun. Ini bentuknya kue ulang tahun, teman-teman. Kalau dikasih lilin ini bisa untuk teman-teman yang ulang tahun. Ada tiga di sini, tiga balon yang ada di tengah-tengah danau. Meskipun cuacanya mendung, sudah gerimis, tapi banyak orang yang main di tengah-tengah danau ini. Banyak bebek itu. Gerimisnya sudah mulai besar. Pemandangannya itu pegunungan. Balon raksasa ini. Saya akan mendekat di jembatan itu, mau cari burung. Biasanya banyak burung merpati. Nah, sudah kelihatan itu gerimis. Burungnya sudah kelihatan itu pada terbang dari sini. Banyak sekali burungnya di sini, teman-teman. Orang sini itu ramah lingkungan, jaga kebersihan, jadi tidak ada sampah berserakah. Kalau habis makan, pasti sampahnya dibuang pada tempatnya. Lihat teman-teman, bersih. Jadi indah sekali. Ini hari Minggu, tapi nggak ada orang mancing. Biasanya TKI kalau libur pada mancing, apalagi tanggal tua, banyak yang sudah pada habis uangnya, pasti cari ikan mancing di danau ini, teman-teman. Nah, ini satu gerombolan orang Indonesia sudah kelihatan.
sudah pada datang, banyak sekali teman-teman. Ada yang lagi mancing. Di atas sana itu burungnya. Belum pada turun semua. Sebagian sudah pada turun ke bawah, ada yang ngasih makan. Ini dikasih makannya roti tawar, kadang beras. Ada yang warna putih ini. Gak roti beli kun. Gak mau roti beli. Kocek. Manuk dipakan kocek, doyan beli kan. Ini kan doyan. Enak letihan. Doyan. Pada turun ini, yang dari atas pada turun. Ini dibilang sedikit teman-teman, biasanya banyak banget. Sebagian di sana juga ada. Ya, di sana sepertinya dikasih makan beras. Dan saya akan mendekat ke sana. Ya, ini dikasih makannya beras, teman-teman.